Sebelum kalian mulai video ini, silakan klik tombol subscribe, comment, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Salam hormat dan takzim buat para sahabat semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridhonya lah kita bisa berjumpa kembali pada channel Andik Jenudin. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, marilah kita bersama-sama membangun channel kecil ini untuk sekedar berbagi ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang belum berlangganan di channel ini, silahkan Anda klik dulu like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari channel ini. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan setitik ilmu dari Allah, yaitu ilmu aji sholawat asonaka Kanjeng Sunan Kalijogo. Video ini sebagai penyempurna dari video sebelumnya. Diharap Anda menonton video ini sampai selesai, karena admin akan menjelaskan penggunaan tata cara daripada ilmu aji sholawat asonaka Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan niatkan dalam pengijazahan ilmu ini atau pengamalan ilmu ini hanya untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aji sholawat nariyah Kanjeng Sunan Kalijogo merupakan suatu ilmu yang sangat mumpuni dan sudah sering dicari sama pemburu ilmu di seluruh penjuru Nusantara. Adapun beberapa fadilah dari ilmu aji sholawat asonaka Kanjeng Sunan Kalijogo diantaranya sebagai berikut. Memiliki ilmu ini sama artinya memiliki ilmu kebatinan Sunan Kalijaga. Dari istiqomahnya ilmu ini, nanti Anda akan sering mendapat ijazah rohaniyah dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Sholawat asonaka ini merupakan pembangkit sejuta sholawat. Artinya, jika kita mengamalkan secara istiqomah, maka energi dari sejuta sholawat akan aktif dalam diri kita. Kita renungkan, sahabatku. Satu sholawat saja kehebatannya seperti memiliki ribuan ilmu hikmah. Ilmu aji sholawat asonaka Kanjeng Sunan Kalijogo bisa untuk menundukkan kodam sejati. Jika Anda ingin memiliki kodam sejati, maka dengan mengistiqomahkan wirid ilmu asonaka ini, insya Allah Anda akan senantiasa dijaga oleh tentara Allah dari bangsa rohani. Bisa jadi wasilah pesugihan roh Muhammad. Jadi ilmu aji sholawat asonaka Kanjeng Sunan Kalijogo bisa menjadi sebab musabab rezeki Anda berjalan dengan baik. Bisa juga untuk menangkal serangan musuh,
Asonaka ini merupakan suatu ilmu penyerangan yang cukup unik dan mumpuni untuk orang-orang yang zalim. Melenyapkan ilmu musuh yang tidak diketahui ini namanya. Bisa untuk ilmu kebal senjata tajam, kebal senjata api, kebal pukulan tangan, kebal pukulan benda tumpul, dan kebal di saat keadaan siap maupun keadaan tidak siap. Jadi, sistemnya ilmu Aji Asonaka Kanjeng Sunan Kalijogo ini otomatis bekerja tanpa kita sengaja. Untuk ilmu pengobatan sakit medis dengan media apapun, bisa juga untuk mengobati penyakit non medis. Dan Anda akan didatangi Kanjeng Sunan Kalijogo untuk mentransfer ilmu-ilmu hikmah di hari-hari tertentu. Bisa juga untuk mengisi benda biasanya maupun benda mustika dalam waktu 10 detik. Jadi, fadilahnya apabila Anda menjalankan ilmu ini dalam hal pengisian benda untuk lebih menambah powernya tidaklah lama, cuma membutuhkan waktu kurang lebih 10 detik sudah mumpuni benda tersebut. Bisa juga buat terawangan mata geledek atau terawangan petir dan berkilat secara cepat untuk mengaktifkan terawangan kita. Bisa untuk wasilah melihat masa depan maupun nasib seseorang. Bisa untuk mencari tahu masa lalu diri sendiri maupun orang lain. Bisa untuk menciptakan sesuatu dari bahasa sendiri, artinya menciptakan ilmu dari bahasa Anda agar berkhasiat dan berdaya ilmu tingkat tinggi. Inilah yang disebut ilmu cipta. Bisa untuk mengusir orang dan memporak-porandakan tempat perkumpulan yang digunakan untuk maksiat. Bisa untuk melipat gandakan rezeki tanpa ritual yang memberatkan. Dengan wirid Asonaka ini, maka rezeki Anda akan berlipat ganda. Bisa juga untuk mendatangkan santri, murid, tamu, dan penglaris dagangan Anda atau usaha Anda. Bisa untuk menangkap jin dan makhluk pesugihan. Ilmu Aji Asonaka Kanjeng Sunan Kalijogo bisa digunakan untuk pesugihan kali jaga muslim, artinya rezeki kita itu mengalir macam air yang mengalir apabila Anda mengamalkan sholawat ini. Itulah beberapa fadilah daripada ilmu Aji Sholawat Asonaka Kanjeng Sunan Kalijogo, dan masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lain. Silahkan Anda rasakan sendiri setelah Anda melakukan pengaktifan ilmu ini. Sholawat Asonaka Kanjeng Sunan Kalijogo adalah ilmu pembangkit sejuta sholawat, dan si pengamal akan mendapatkan ijazah langsung rohaniah dari Kanjeng Sunan Kalijogo, baik lewat mimpi ataupun lewat batin. Aji Sholawat Asonaka Kanjeng Sunan Kalijogo atau Sholawat As-Sunnah, yang artinya sama seperti kebatinan Sunan Kalijaga. Sholawat Asonaka Kanjeng Sunan Kalijaga jenis ilmu yang hafal langsung jadi di badan Anda dan bisa langsung digunakan setelah Anda mengaktifkan ilmu ini. Tidak perlu puasa dan yang lain-lainnya. Sholawat Asonaka Sunan Kalijaga
adalah ilmu kebatinan dari Kanjeng Sunan, dan si pengamal akan dilindungi malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Aji Asunaka ini kalimatnya cukup pendek karena bukan seperti sholawat nariyah pada umumnya, melainkan amalan Sunan Kalijaga yang berasal dari syirnya sholawat nariyah. Kemudian energi dari ilmu Aji Sholawat Asunaka ini mudah untuk beradaptasi dengan keadaan yang kita hadapi. Macam mana contohnya? Jika yang kita hadapi berilmu tinggi, maka energi dari ilmu Aji Sholawat Asunaka ini spontanitas langsung membesar. Jika yang dihadapi adalah energi damai, positif, sejuk, maka Asunaka ini akan lebih menyejukkan hawa di sekitarnya. Aji Sholawat Asunaka ini langsung aktif tanpa Anda harus puasa atau laku yang memberatkan, dan waktu yang terbaik mengamalkannya adalah ba'da sholat asar. Cara mengaktifkan ilmu ini, pertama-tama Anda harus bersih diri, berwudu, kemudian rileks, tinggalkan beban pikiran untuk sejenak. Anda duduk meditasi, menghadap kiblat, dan siapkan segelas air putih dicampur garam sedikit. Fokus terhadap diri dalam pengamalannya. Jika saudara sudah fokus, lalu angkat tangan saudara sejajar dengan telinga macam mau takbir, dan pejamkan mata Anda lalu baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali.
untuk yang versi ini Anda lakukan waktunya sore hari, mau masuk waktu sholat maghrib. Dan jika untuk melipat gandakan rezeki tanpa ritual yang memberatkan dengan wirid asunaka ini, maka rezeki Anda akan berlipat ganda. Caranya, Anda baca asunaka sebanyak 9 kali setiap mau berangkat usaha, baik untuk jualan, pekerjaan, ataupun yang lain-lainnya, yang intinya adalah untuk mencari rezeki. Insya Allah jalannya akan dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyonaka merupakan ilmu penyerangan untuk memberi pelajaran terhadap musuh yang zalim, musuh yang jahat terhadap diri kita, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang biasa ilmu ini disebut aji jepit sukma. Jika Anda diserang musuh, maka Anda baca asunaka 1 kali tahan napas sambil menempelkan jari jempol dengan jari telunjuk disertai dengan tenaga kuat sambil tahan napas, maka musuh yang menyerang Anda seketika menjerit kesakitan sambil menyekik lehernya sendiri. Inilah yang disebut penjabaran daripada asunaka, ilmu penyerang yang unik, yaitu dengan gelar aji jepit sukma. Ilmu aji sholawat asunaka bisa digunakan untuk mendatangkan santri, murid, tamu, dan penglaris dagangan. Caranya, Anda amalkan setiap ba'da sholat duha, kemudian Anda baca asunaka sebanyak 41 kali. Dan jika untuk mengisi benda biasa maupun benda mustika dalam waktu 10 detik. Caranya, Anda genggam benda tersebut sambil membaca asunaka 3 kali, usahakan tahan napas, kemudian tiupkan ke benda tersebut, kemudian genggam erat selama 10 detik, maka benda tersebut sudah terisi dengan karomah daripada ilmu asunaka itu sendiri dan memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak biasanya. Jika untuk ilmu kebal senjata tajam, kebal senjata api, kebal pukulan tangan, kebal pukulan benda tumpul, dan kebal di saat keadaan siap maupun keadaan tidak siap, caranya, Anda amalkan asunaka ini, Anda baca sebanyak 100 kali selepas sholat asar dalam waktu minimal 1 bulan penuh dengan istiqomah tanpa putus. Jadi Anda setiap hari membaca asunaka ini selepas sholat asar sebanyak 100 kali selama 1 bulan tanpa ada yang putus. Dan jika untuk pesugihan roh Muhammad, ulama hikmah selalu berkata, jika hidup di dunia ingin sukses, maka berdoalah dengan meminta mimpi dijumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika seseorang hamba sering mimpi bertemu beliau, maka demi Allah dan Rasulnya, hamba tersebut akan sukses dunia dan akhirat. Nah, ilmu aji asunaka inilah merupakan tiket atau ilmu yang cepat untuk mencapai mimpi bertemu dengan beliau. Caranya, Anda amalkan secara rutin, dibaca 11 kali sebelum Anda tidur. Jadi
lebih bagusnya Anda berwudu dulu. Setelah berwudu baru baca 11 kali, kemudian Anda tertidur. Jika untuk menangkal serangan musuh, ketika Anda diserang musuh, maka secara otomatis diri Anda akan dimasuki Kodam Kalijaga untuk membabat habis lawan, dan Anda akan dilindungi ribuan Kodam Jundullah yang selalu menjaga para pengamal asonaka ini. Dan jika untuk pengobatan sakit non medis seperti kena santet, kena pelet, kena guna-guna, kena sihir, ayam gila bertahun-tahun dan sebagainya, caranya Anda baca 100 kali, kemudian tiupkan ke air untuk diminum. Orang yang sakit insya Allah seketika akan sembuh tak izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu aji sholawat asonaka bisa untuk pesugihan Kalijaga. Ilmu pesugihan Kalijaga ini bersifat ganda, yaitu rezeki lahir maupun batin. Kerezekian ini sifatnya kali, artinya air yang mengalir. Kemudian jaga, maksudnya rezeki atau harta yang kita dapat sekaligus ada yang menjaganya, yaitu pelindung dari kebangkrutan, kemiskinan, dan dari pencurian kasar perampok, dan dari pencuri halus ilmu ngepet macam babi ngepet, ular, monyet, dan lain-lainnya. Caranya Anda amalkan asonaka secara istiqomah dengan cara baca 100 kali ba'da salat besar. Ada satu hal yang spesial daripada ilmu aji selawat asonaka untuk si pengamal asonaka ini, yaitu hari tersebut akan datang rohaniah Nabi Khidir alaihissalam dan Sunan Kalijaga untuk berkumpul mentransfer energi positif kepada Anda. Jadi hari tersebut Anda harus menyiapkan kain putih sepanjang 1 meter dan minyak misik dalam wadah terbuka, diletakkan di atas kain sambil Anda wirid asonaka 1 jam untuk menerima transferan energi, dengan selalu ditransfer energi dari mereka, maka jelaslah kita mendapat anugerah yang luar biasa yang dilakukan selepas sholat asar. Jadi Anda lakukan ini setelah sholat asar di hari lahir Anda, macam Selasa Kliwon atau Rebo Legi atau Kamis Pahing. Jadi di hari tersebutlah Nabiullah Khidir alaihissalam dan Kanjeng Sunan Kalijaga akan mendatangi Anda. Jadi dipersiapkan bahan-bahannya, yaitu kain putih, dan Anda berwirid seikhlasnya baca kurang lebih 1 jam selawat nariyah Kanjeng Sunan Kalijaga ini. Sedangkan untuk wasilah melihat masa depan maupun nasib suatu negara, caranya Anda amalkan asonaka secara istiqomah, dibaca 100 kali ba'da sholat istikharah. Selanjutnya, jika ingin mengetahui masa depan, cukup memejamkan mata dan memohon kepada Allah ingin mengetahui sesuatu. Bi'idznillah, jika Anda akan melihat penyikapan masa depan, hijab masa depan, baik secara nyata maupun lewat mimpi, pasti Anda akan mengetahui masa depan sesuai dengan yang Anda minta. Jika untuk mengusir orang dan memperkonandakan tempat perkumpulan yang digunakan tempat maksiat, seperti perkumpulan tempat judi, tempat mabok-mabokan, dan lain-lainnya, caranya Anda baca asonaka ini di tempat tersebut 70 kali. Kemudian
Anda hentakkan kaki kanan Anda sebanyak 3 kali ke tanah dengan memohon kepada Allah agar perkumpulan orang yang bermaksiat di tempat tersebut segera dibubarkan. Itulah beberapa cara penggunaan fadilah daripada ilmu Aji Shalawat As-Sunnata Kanjeng Sunan Kalijaga. Anda pahami, Anda resapi agar bisa berfungsi sesuai dengan niat Anda. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dan takjublah kepada al-ilmu, yaitu Allah, jangan kepada ilmu ini, karena ilmu ini hanya wasilah untuk taqarrub ilallah. Catatan, jadi sebelum Anda menjalankan amalan mulai awal sampai akhir, Anda tawasulan terlebih dahulu. Dan tawasulannya silahkan Anda lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Semoga penjelasan dan penjabaran admin di atas bisa Anda mengerti dan pahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi kami via WhatsApp atau komentar di bawah video ini. Semua kesuksesan dalam penyatuan atau pengaktifan ilmu shalawat as-sunnata Kanjeng Sunan Kalijaga tergantung pada tekad dan niat Anda sendiri. Dan syarat penyambung pengijazahan keilmuan ini cukup Anda dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda orang pertama yang mendapat pemberitahuan notifikasi update video terbaru dari channel ini. Dan jika menurut Anda ilmu shalawat as-sunnata Kanjeng Sunan Kalijaga di video ini sangat bermanfaat buat Anda, silahkan di share video ini ke Facebook, Twitter, Instagram yang Anda miliki. Demikian yang dapat admin bagikan dalam kesempatan kali ini, dan saya doakan bagi yang mendukung channel ini semoga diberi kemudahan dan kesuksesan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan pengaktifan atau penyatuan baik ilmu semula jadi maupun keilmuan yang lainnya. Serta tak lupa saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, hilaf kata dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat ilmu shalawat as-sunnata Kanjeng Sunan Kalijaga untuk Anda, dan silahkan dijalani sesuai dengan petunjuk yang ada, dan pergunakan ilmu ini untuk kebaikan umat seluruh alam. Indahnya berbagi dalam hal kebaikan. Salam hormat dan takzim untuk sahabatku semua. Saya Andi Yenudin, wallahu alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to DJ Fabus Production, Princess D9.